Oke Bray, kembali lagi di Ratu Hari Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Daihatsu Sigra 1000cc manual. Kita ada di kawasan Sayung, Semarang untuk menuju ke Kali Gawe. Ini sedang mengikuti kemacetan padat merayap ya Bray. Ini pembatas jalan sampai Kelem. Airnya udah sangat dekat, itu kalau tembok jebol ya. 15 airnya masuk pabrik. Sampai itu paling diuruk itu di dalam. Apa nih? Kok no asap-asapnya? Apakah itu berkemah? Meninggalkan kota Demak, lalu kita akan menuju ke Semarang. Nih kecepatannya sama, jadi truknya susah disalip. Nonong masih bekerja loh Bre. Tadi nonong karena memang kepalanya bentuknya nonong. Kayak habis kejedot. Yeah. Iya nanti nanti depan ya. Oh iya, ini domba belinya jadi dua sekarang. Ini yang kenceng, ini mungkin santai. Karena kalau ini ikut kenceng udah hilang duluan terus. Ya pasti dua mobil ini sedang ngobrol. Setengah kopling, bantu gas dulu, baru ninggal gas kopling. Dibuka ya Mbak, ucapnya sampe deh. Oke, kita nempel lagi. Aduh. Aku masih tahu gak makanan Semarang. Jadi, aku asap dalam gak? Apa? Gule kepala ikan. Gak ngerti. Gak ngerti aku gule kepala ikan. Naik Kudus apa Mbak? Gak ngerti. Gak ngerti vision. Lintuk, lintuk. Lintuk, lintuk. Wis. Apa jenenge gulai kepala ikan lomba ikan? Gulai kepala ikan. Manyung ikan manyung. Iya. Jadi enggak ini. Mereka Semarang. Mau kan pin oh bubur bengi tadi. Sesu ae. Sing aku pengen iki apa ya? Masih ku nek ade masih ku. Iku ku. Waduh. Iki koyo nek ade masih ku sing. Waduh. Ade bengi-bengi kan nek ade nang Semarang tuh. Iki ku ade mangan koyo gandul terus nasi lentok lentok nanti apa udah sing koyor koyor terus kepala gulai ikan
belum start motor. Baik. Gak ngerti ku Mitsubishi. Apa ada motor sih? Bakso ini jadi kok dia ikut duduk asen, Pak. Bakso ini kok bakso. Ya, ini kalau beriringan beginilah, Bray. Karena kecepatannya nyaris sama dengan yang disalip, sehingga kejar-kejarannya berasa lambat ya. Wah, ini ada ceklongan nih pasti. Kok sampai kejeduk yang mobil depan banget. Expander sama Veloz, Expander lama dengan Veloz itu ketinggiannya setara, Bre. Tapi kalau Expander yang ini dengan Expander yang baru kelihatan lebih tinggian, lebih jangkung yang baru. Aduh, melambat lagi, ada apa lagi ya? Kacung aku yang kiri, kanan. Cius? Kayak new. Oh, melat. Jalan. Ini ada di Cepang Putus nih, kurung jawab. Truknya mampir Alfamart. Ada bis gokil nih, ALS. Ya, habis ini jalan tol nih harusnya. Yo, harusnya. Kalau ternyata bukan ya mohon dimaafkan. Jatuh ini. Kurung mikir, berani kan untuk cembuka ya. Ya, berarti udah dekat. Itu yang ada masjidnya. Oh, efisiensi sekarang bisa sampai Kudus separah loh. Oh, iya, istimewa. Tapi kan gak curah, Bu. Dari Cilacap lewat Kebumen. Tadi kan Kebumen sih. Yuhu. Saya masih dengkulin nanti. Kebumen. Tiap hari makan penggel. Demi penggelku kuliah di Kebumen. Bukan karena ilmu. Karena ilmu, tapi karena dingin penggel lo asin kak. Gak apa sih dingin. Manis. Akses ke tol. Gimana ya? Nah, ibu saya lupa asin dia jadi lo. Gas yang ngelek-ngelek gini aja udah bisa 14 lebih loh. AVG-nya itu bisa lebih dari 14 km per liter. Padahal gasnya dalam-dalam. Gimana kalau kita gasnya ngurut ya, jauh lebih hemat. Kemarin kita terakhir di 1 liter untuk 18 km. Istimewa. Nah, ini Unisula Sultan Agung Semarang. Jalannya nggak bagus. Bawah. Ada trailer besar belok ke SPBU. Waspada nih. Ini karena overhangnya panjang sekali. Sasis di mana? Bak di mana? Kayu di mana? Ada
plakat lewat jalan tol belok kiri. Itu artinya kita akan menghembus nafas kebebasan. Ini Surabaya dah. Yo, ini Surabaya. Mau cari ini ya, Mbak? Susulnya dia oh. Iya, Mbak. Sepi ya mobilnya. Sing arek rame kuwi ya, Om. Iya. Kak nang kene wong. Jalan tol, udah keterangan sepeda motor dilarang masuk jalan tol karena pakai simbol motor dilarang masuk itu tidak cukup mungkin ya, akhirnya diungkapkan dengan kata-kata, sulit diungkapkan. Nah ini tol menuju Semarang, kita nanti lanjut di video berikutnya ya Bray. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Waduh. Okay, goodbye!